sebanyak 5 penyebab timnas Indonesia 17 kalah 0-3 dari Barcelona juvenil akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya, sebuah faktor yang sangat penting. Garuda Asia julukan timnas Indonesia 17 memulai persiapannya jelang Piala Dunia 17 tahun 2023 dengan mengikuti ajang International Youth Championship tahun 2023. Di laga pertama, skuad asuhan Bima Sakti sudah digasak 0-3. Apa saja faktor yang menyebabkan timnas Indonesia 17 kalah 0-3 dari Barcelona juvenil A? Official Smart mencoba untuk mengupasnya satu persatu di sini. Berikut 5 penyebab timnas Indonesia 17 kalah 0-3 dari Barcelona juvenil. Yang pertama, persiapan mepet. Timnas Indonesia 17 baru dikumpulkan pada awal Juli tahun 2023 lalu. Tim ini belum melalui sebulan untuk berlatih bersama. Dengan persiapan yang mepet, tentu memengaruhi cara para pemain untuk tampil. Kita mungkin perlu memberi waktu lebih kepada mereka untuk melihat permainan yang lebih baik. Lalu yang kedua, belum memahami permainan satu sama lain. Dengan mepetnya persiapan, maka praktis permainan satu sama lain berpengaruh. Satu pemain dengan yang lainnya belum memahami betul-betul cara mereka bermain. PR Bima Sakti adalah bagaimana caranya untuk menyatukan mereka sebagai tim jika para pemain timnas Indonesia U17 mampu memahami satu sama lain, maka permainan mereka diharapkan menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah Arhan Kaka dicadangkan. Arhan Kaka memulai laga ini di bangku cadangan. Padahal, sang penyerang Persis Solo diharapkan menjadi bintang utama di timnas Indonesia U17. Bima Sakti memang menurunkan Arhan Kaka menjelang babak pertama usai. Namun, timnas Indonesia 17 sudah tertinggal 1 gol saat itu yang berubah menjadi 0-2 sebelum jeda turun minum. Lalu faktor keempatnya, Barcelona punya akademi terbaik di dunia. Barcelona terkenal sebagai salah satu klub dengan akademi terbaik di dunia. Para pemain yang tampil di sini adalah mereka yang menimba ilmu di Akademi La Masia. Dengan predikat seperti itu, maka tak heran jika mereka menjadi lawan yang lebih baik. Pembuktian berikutnya bagi timnas Indonesia U17 ada pada laga kontra Kashima Antlers U18. Terus faktor terakhir memang beda kualitas. Seperti yang disinggung pada poin sebelumnya, Barcelona memiliki Akademi La Masia, salah satu yang terbaik di dunia. Akademi ini menelurkan bakat-bakat kelas dunia seperti Lionel Messi, Andres Iniesta, dan Xavi Hernandez. Perlu diakui bahwa timnas Indonesia U17 memang kalah kelas dalam pertandingan ini, sehingga tak heran jika mereka kewalahan menghadapi para pemain yang lebih berkualitas.